Halo guys, balik lagi sama gue di mana Lus Moto Vlog. Hari ini gue lagi riding dan gue sedikit bersedih karena hari ini adalah hari terakhir gue riding, ya. Hari terakhir gue, kesempatan terakhir gue riding. Sedih sih. Oh ya, mohon maaf kalau gue nggak pakai safety gear. Ini gue cuman mau muter komplek. Aduh duh, kayak gue digigit sama serangga nih. What the, semut merah coy. Aduh. Jadi kenapa gue nggak pakai safety gear? Tapi gue tetap pakai helm. Gue cuman mau muter komplek. Mau muter kompleks, kalian mau nyari sarapan. Sekarang masih jam 8 pagi. Sama gua mau potong rambut. Sekalian muter-muter pakai motor ini. Karena ini adalah kesempatan terakhir gua buat naik motor ini. Agak sedih sih. Tapi mau gimana lagi? Ini adalah kesempatan gue terakhir untuk naik motor ini di tahun 2016. Karena besok pagi-pagi gue akan flight ke San Francisco, California. Jadi bisa dibilang ini adalah kesempatan gue terakhir untuk naik motor di tahun ini dan di Indonesia, karena gue akan sampai tahun baru di Amerika. Jadi ya di sini siapa tahu nanti di Amerika bisa naik motor juga kan. Aduh. Karena sekarang sudah di penghujung tahun, kalau kalian tahu YouTuber-YouTuber luar negeri dan YouTuber Indonesia itu bikin YouTube Rewind setiap tahunnya. Jadi apa yang udah terjadi satu tahun belakangan, itu istilahnya dibikin yang booming tuh diinin, kayak kemarin Pokemon Go segala macam gitu-gitu kan. Nah kalau gue mau bikin Rewind of My Life, asik. Hal-hal yang menarik yang terjadi sama kehidupan gue di tahun ini. Kita mulai dari pergantian tahun kali ya. Pergantian tahun 2015 ke 2016 secara kucing. 2015 ke 2016, the best moment of my life itu adalah gue bisa melewati tahun baru keluar kota bareng sama keluarga dan sama pacar gue, which is gue sayang banget sama dia, asik. Terus Januari apa ya, the best moment of my life. Januari kayak biasa aja sih, paling ketemu teman-teman segala macam. Februari nggak ada yang terlalu ini banget sih. Oh ya, Februari gue berkesempatan untuk Maret. Gue berkesempatan untuk nonton salah satu musisi yang paling gue suka, which is David Foster. Jadi bulan Maret itu Java Jazz, gue sama Hawk Jakarta Chapter itu riding bareng ke J Expo Kemayoran buat nonton Java Jazz. Dan gue dapet tiket, special tiket buat nonton David Foster. Dan itu menurut gue pengalaman one in lifetime sih. Itu gue seneng banget. Terus April gue gak ada kayaknya. Biasa-biasa aja. Oh, April adalah saat dimana I start vlogging. Jadi adalah momen dimana pertama kalinya
gua set mobil apaan tuh. Bulan April adalah salah satu momen di mana pertama kali gua bisa menjadi seperti sekarang. Jadi pertama kali gua bikin channel, bikin video tuh kalau enggak salah bulan April. Dan thanks to gua sebut aja namanya ya. Mas Irfan Dian Syah dan Mas Anwar Abu Rizal. Karena mereka berdua yang menyarankan, "Eh, lu bikin dong segala macam." Dan akhirnya gua bikin. Terus Mei itu gua ketemu adik gua yang di Amerika setelah 1 tahun gak ketemu sama sekali. 1 tahun coy, 12 bulan gak ketemu. Cukup lama. Terus Juni, awal-awal Juni, Mei akhir gitu, itu yang gua ke Bali. Itu salah satu pengalaman paling menarik yang ada di hidup gua. Karena itu gua touring bener-bener sekeluarga. Gua sering touring sama keluarga, cuman gak pernah yang kayak bokap gua, nyokap gua, adik gua dua-duanya ikut tuh jadi liber 5 sama gua. Itu nah baru kemarin di Bali itu doang sekali. Itu bener-bener dari bokap, nyokap, gua, adik gua dua itu ikut semua. Dan itu merupakan salah satu besting in my life. Buset, lobangnya gede banget. By the way, gue hari ini riding gak sendirian. Gue sama adik sepupu gue tuh di belakang. Dia malu-malu. Tuh, dia ikut manasin motor. Terus juga banyak sih. Gue kalau ingetin bulannya lupa. Jadi gue ketemu sama motovlogger yang lain tuh, menambah pengalaman. Itu salah satu best thing in my life. Maksudnya menambah pengalaman baru, dapat wawasan yang baru. Terus juga apa ya, pas gue dapat BMW GS tuh, itu gue juga senang. Itu salah satu best thing in my life. Ya nggak terlalu banyak sih sebenarnya, cuman secara keseluruhan ya gue sangat bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih di tahun ini. Oh ya, gue juga seneng banget karena jadi kalau di kampus gue itu gue harus bikin acara gitu. Harus bikin acara sama angkatan gue. Dan gue sudah berhasil menjalankannya dengan semua pikiran, waktu yang tersita, lelah, terus udah capek semuanya. Dan gue bisa menjalani bersama teman-teman gue. Semua itu kayak benar-benar wah, itu gue seneng banget sih. Pas acaranya selesai tuh, gue langsung kayak semua masalah, semua yang gue hadapin dalam masalah itu kayak bener-bener udah lega, udah enak banget. Tapi tetap muncul tanggung jawab baru lagi sih. Terus gue sangat ingin berterima kasih untuk kalian semua, teman-teman subscribers gue, karena dukungan dan support kalian selama ini. Dari mulai pertama gue start motovlog, walaupun bisa dibilang kita belum pernah ketemu langsung, walaupun bisa dibilang kita belum pernah tatap muka secara langsung, tapi dukungan-dukungan dari kalian tuh bener-bener kayak membuat gue selalu wow. Gue cuman seorang mahasiswa yang suka naik motor dan mencoba untuk
mengabadikan saat gue naik motor dengan kamera GoPro gue. Tapi gue mendapat dukungan seperti itu, dan which is itu sangat-sangat, gue sangat-sangat berterima kasih banget sih sama kalian, subscribers gue. Sebagai rasa terima kasih, mungkin dalam waktu dekat gue akan bikin giveaway. Mungkin. Ya, kita lihat aja nanti. Ini sekarang gue mau cari sarapan dulu. Tadi sih gue lihat tempat potong rambutnya udah buka. Gue bingung mau potong rambut dulu apa mau, apa namanya, mau makan dulu. Kayaknya sih mau makan dulu deh. Ya, sekalian karena ini adalah kesempatan terakhir gue naik motor di tahun ini. Dan mungkin gue akan bikin vlog selama gue di Amerika. Cuman gue gak mungkin bisa untuk cepet uploadnya, cepet editnya gitu kan. Jadi ya sekarang aja gue sekalian mau ngucapin sama kalian semua. Gue pengen ngucapin selamat liburan untuk kalian semua. Terus juga untuk yang beragama Kristen dan Katolik, gue pengen ngucapin selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Kristus selalu beserta kalian semua. Dan selamat tahun baru semuanya untuk kalian. Semoga apa yang sudah baik di tahun ini bisa ikut dibawa ke tahun depan sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan apa yang masih kurang dari tahun ini bisa diperbaiki lagi sehingga kedepannya bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua gitu kan. Ya pokoknya gue sangat berterima kasih banget sama kalian atas semua dukungan, atas semua support yang udah kalian berikan sama channel ini. Berkali-kali gue bilang channel ini gak akan ada artinya tanpa kalian semua. Karena kalianlah yang membuat gue punya semangat untuk bikin video, untuk ngedit video. Karena kalau naik motornya sih gak usah ditanya, naik motornya emang gue suka ya. Tapi when it comes to you must edit video itu kayak, ya apalagi gue sekarang lagi sibuk banget. Terus juga gue sambil kerja, jadi banyak yang dikerjain. Tapi karena dukungan dan support dari kalian, I will make it. Jadi thanks to you guys, my subscribers. Dan pokoknya gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi. Dan gue pengen bilang, jangan lupa kalian untuk selalu safe ride. Terus juga jangan lupa bahagia dengan naik motor. Dan terakhir dari gue, just enjoy the ride and let the wind free your mind. Manalus Moto Vlog signing out. Sampai ketemu di 2017. Dadah. Dadah.